Berarti itu yang rencana besarnya gitu, Pak ya? Ya, ini konsep grand design atau desain yang sudah dibikin oleh Kemenko dan kita support, kita dukung dari Kementerian PUPR untuk mewujudkan ini semua. Kita sudah sering rapat dengan Pak Wali dan instansi terkait. Di situ ada memang ada beberapa utility di situ, ada Telkom, PLN, dan PDAM yang memang ada di jalur itu, tapi semua alhamdulillah sampai saat ini tidak terkendala karena kita berkoordinasi terus. Jadi ini pas selesai yang ini yang selesainya nanti gitu, Pak? Iya. Melihatnya itu yang bukan Banjarmasin. Iya. Nanti seperti ini kan ruko-ruko bisnisnya seperti ini. Ini lebih mendekati realitanya karena seperti ini kan kondisi ruko-ruko yang ada kan nanti. Lebih tertib lah. Oh ini tempekong kan ya? Iya ini tempekong. Ini kan belakang ini kan half square nih. Half square. Ini kan sungai petani ini gini nih. Ini emang sengaja dibikin lebar ini karena buat perputaran tadi buat. Oh iya. Keren.